persilakan sekali lagi yang paling meriah untuk kreator Enjuku. Luar biasa ya Ayana. Wah, energinya ya. Mantap. Itu luar biasa dan saya rasa energi yang mereka bawakan tadi di atas panggung tersampaikan juga ke semua penonton di sini. Kalau melihat umur saya sih udah nggak cocok ya. Cocok ah. Masih cocok. Kalau gitu besok saya bikin berikutnya ini atau nanti kali ya. Boleh. Ditunggu. Oke. Sebentar lagi kita sudah akan sampai di penghujung acara. Ya. Kita akan ada penampilan terakhir dari siapa? Gak ada ya? Udah lari kan? Selesai dulu. Siapa-siapa yang akan tampil? Siapa namanya? JKT48. Ya, jadi penampilan penutup pada malam hari ini akan dibawakan oleh JKT48. Jadi tentunya sebagai tim sendiri lagi sebagai Enjuku dan jadi tim lagi juga sebagai tim sendiri. Sama-sama ada satu kesamaan antara mereka adalah anak-anak muda, kemudian berhubungan Indonesia dan Jepang. Karena itu tentunya berdasarkan atas dasar itulah mereka dipilih untuk menjadi tim pendukung peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Jadi ya. Namanya nih hari ini. Loh katanya gak usah. Siapa yang bilang gak usah? Siapa? Gak, karena aku hari ini khusus menjadi MC. Oh gitu, Ayana lebih cocok jadi MC atau lebih cocok nari sih? Cocok dua-duanya lah kak. Cocok dua-duanya ya, berarti lain kali kalau ada kesempatan seperti ini lagi kamu jadi MC-nya, tapi nari juga gitu harusnya ya. Setuju gak? Boleh ya, kan jangan mengecewakan yang lain. Oh iya pasti. Jadi kamu joget juga ini sekarang. Jangan, aku kan di konten juga rame-rame. Kalau sendiri mah namanya bukan di konten. Oh. Betul ya kan? Enggak, ada lu sendiri juga kayaknya beberapa. Di teater pernah ada lihat kok. Itu kan di teater. Kalian bisa lihat ada mukanya Ayana di website itu. Iya, cantik banget. Enggak ada yang bisa ngomong salah. Apa namanya? Jadi bagi yang belum tahu jadi keluarga pasti nggak kenal Ayana, bahkan harus sebagai salah satu tim pendukung yang terbang ini. Harus kenal. Harusnya teman-teman semua selesai dari sini tadi melihat penampilan dari Enjuku bisa melihat nanti lebih dalam lagi Enjuku itu apa, kemudian sangat menjadi jadi keluarga yang misalnya lebih dalam lagi, mencari tahu lebih dalam lagi jadi tim voting itu seperti apa. MC-nya di sini loh, boleh aja ke sana. Matanya dari sana ya. Yes. Berarti mereka, kamu kalah populer sama mereka gitu ya? Ya kamu sendiri, mereka rame-rame. Oh gitu, bukan karena di sana ada Rodi? Iya juga sih. Gak berani aku sama Rodi ya. Karena di sana ada Shani ya? Baiklah. Sebentar lagi kita sudah akan sampai di penghujung acara semuanya. Penampilan terakhir yang sudah ditunggu-tunggu dari semuanya. Tapi tunggu dulu sebentar lagi. Jadi. Gak ada, ini udah selesai tau. Lagi ya. Ini udah selesai. Udah gak ada ya? Belum ada. Di situ nanti, di situ pernah ngomong, maaf kan, tidak ada yang
Jadi kakak pilih mereka. Hah? Ya. Di sekolah ini 1 atau 16? 1 atau ya 16 lah. 16 lah. 17 aja. Aku yang ketat. Oh gitu, mau ikut kebenaran hari ini. Ya artinya hari ini gak bisa dibayar. Tapi aku pengen bayar lebih cantik dong. Iya kan ya? Untuk teman-teman semua pengen denger lagu apa sih dari JKT48? Apa? Wah banyak ya. Inilah dia, penampilan penutup opening event peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Jepang. Kita panggil teman-teman dari JKT48.